Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumihi darain amin. Ar-rabi'u masukum lil adami, yang keempat yang dapat membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan depan manusia. Walau sahwan sekalipun lupa. Lupa pegang kemaluan mata, walaupun lupa. Walau mubanan sekalipun dipotong. Ya, putus. Sekalipun putus. Haisu sumia farjan walau asyalla, sekalipun dia masih dinamakan farji, sekalipun sudah lumpuh, batal. Walaupun sudah putus farji, putus na'udzubillah. Ini punya siapa nih? Batal. Walau saghiran sekalipun anak kecil, kita punya anak, anak masih orok, kita pegang kemaluannya, batal. Walaupun sama jenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan, pegang kemaluannya, batal. Perempuan sama perempuan, ya laki sama perempuan itu ya, perempuan sama laki, kecil maksudnya. Au maitan, atau udah meninggal, mati, batal. Minapsi, daripada diri sendiri, kita pegang kemaluan kita, pakai telapak tangan kita, batal. Au ghairi, atau orang lain, kita pegang, batal. Wa huwa fi rajuli jami'un nafsil qadimi, dan dia itu pada laki-laki seluruh ya, diri batangnya. Jadi seluruh batangnya kita pegang tuh batal. Ya. Au mahalu qat'ihi, atau tempat putusnya. Tempat putusnya, terpotongnya itu kita pegang batal. La tanbutu 'alaihil anatu, tidak batal sesuatu yang tumbuh atasnya oleh bulu ya, kemaluan. Jadi yang tempat bulu kemaluan kepegang sama kita enggak batal. Wal baydotani, dan biji, dua bijinya. Biji apa nanti ya? Ya, enggak batal. Enggak batal. Jadi yang batal batangnya aja yang batal. Wa ma bainal kumuli wa duburi, dan apa-apa di antara kumul dan dubur enggak batal. Ya, jarak ya, sesuatu yang ada di antara kemaluan belakang dan kemaluan depan dan belakang enggak batal. Nah, kalau perempuan gimana? Kemaluan perempuan batalnya gimana? Perempuan sama perempuan, apalagi perempuan sama laki. Wa fil mar'ati syafraha, dan pada perempuan dua bibirnya. Dipegang dua bibirnya. Dua bibir apa maksudnya? Dua bibir kemaluan depan. Batal. Al multaqiyani, yang ketemu dua bibirnya itu. Ya, jadi dua bibir yang ketemu. Wa huma harfal farji,
dia adalah dua pinggiran farji yang ketemu. Al-muhitani bihi, yang mengelilingi dengannya. Yang meliputi, yang mengelilingi. Ka'i'atati syafataini, seperti mengelilingi dua bibir, bibir kita. Jadi kita pegang ini, batal. Walau wada'at, maka jikalau seorang perempuan meletakkan usbu'aha, jarinya, dakhila farjiha, di dalam farjinya, dia masukin umpama, dia masukin di dalam farjinya, dia meletakkan, lam yantaqid, maka enggak batal wudu'uha, wudu'nya enggak batal. Wa inna qada khurujuhu, sekalipun keluar batal, sekalipun batal keluarnya, ditarik, ya, batal. Bahwa masuknya enggak batal, keluarnya batal, nyentuh. Wa min zalika, dan diantara demikian itu, ya, diantara demikian itu, ya, yang enggak batal, ya, al-mazru. Fatil bayi dengan fata ba wahwa basur itu wahwa lahmatun daging di aklal farji, di atas farji. Ini bukan porno bapak ibu ya, emang pembahasan ini daging di atas farji. Kalau bahasa biologinya namanya kelentit ya. Bahasa kitanya gak enak ngomongin ya. Pokoknya begitu lah, paham nanti ya. Itu ya termasuk batal, termasuk kumul. Wal kulfatu, nah, ini juga bisa batal. Halat tisoliha, ketika nyambungnya, ada orang belum sunat, dipegang kulupnya, batal. Nah, fa'in kuti'a, maka jika telah diputus, sudah disunat kulupnya, dipegang, dia taruh, ditaruh di apa umama ya, di tempat, di bejana, itu enggak batal. Fala naqdu bihima, enggak batal dengan sebab keduanya. Apa kulupnya yang udah dipotong, kalau yang masih nyambung ya batal. Wa taqyidu bil adami, ya, pensyaratan dengan adami, taqyid. Nih, jadi apa tadi? Masuk kumulil adami, menyentuh kemaluan depan manusia. Itu ada kata-kata manusianya. Yukhrijul ba'imata, mengeluarkan akan binatang. Jadi kalau binatang kita pegang maka gak ngapa-ngapa. Dulu kita kan suka nakal dulu ya, masih kecil. Dulu ya orang jamaah kalau beli kambing banyak banget kan ya. Kita datang ke mereka tuh ke, pada belaki kita pegang loh. Ya kan begitu tuh. Saya ingat banget dulu masih kecil tuh. Teman-teman berani-berani mau ada pegang. Itu enggak batal. Kalau hewan mah. Cuma yang jangan begitu, sakit orang dipegangnya. Jadi kalau binatang enggak batal. Wa amal jinnu, nah kalau jin gimana? Wa amal jinniyu, kau pegang kemaluan jin bagaimana? Batal apa kagak? Emang kita bisa ketemu jin? Nah kita lihat. Fa'wa kal adami, maka dia seperti manusia. Jin itu seperti manusia binaan, karena membangun ala hilli munakahatina lahum, atas halal menikah kita kepada mereka. Berarti kita bisa bertemu sama jin. Jadi ada pendapat yang mengatakan boleh nikah sama jin.
Tapi kalau bisa Pak, manusia masih banyak. Ngapa sama jin? Ini biasanya dia ini biasanya begini nih, suka main ilmu-ilmu begitu. Ya, suka main ilmu-ilmu begitu. Jadi kawin sama jin untuk melanggengkan keilmuannya, saktian. Dia juga begitu. Kita mah jangan ya. Nah, ini dia. Ini kan pertanyaan juga sebenarnya. Jadi memang kalau dia wajah aslinya, kita nggak bakal. Kita pernah dulu itu, di Kerawang ada ajin begitu. Berobat sama dia gitu. Berobat sama jin. Itu saya melihat benar itu. Itu dikasih air gitu. Itu airnya lewat tembok begitu. Itu begitu gue sebentar. Pernah sekali itu. Tahun 70-an itu. Iya, di ajin di Kerawang ada. Jadi orang-orang pada berotak ke jin gitu, itu boleh enggak itu? Ini pertanyaan kan? Jadi ada manusia melihara jin, begitu kan? Iya, bukan dari jin, bukan langsung kita datang ke jin, bukan begitu kan? Ada orang melihara jin. Iya gitu. Tapi emang ada jin gitu di itu? Itu kan ngomong sama jin, ngomong ke kita. Orangnya, nah, kasih air, ya. Orang airnya jalan di tembok kok. Iya. Wah, ini berarti kejadian ya, langsung. Iya, iya. Iya, ini. Jadi bagaimana kita berobat sama orang yang ya bekerja sama dengan jin kan begitu? Iya. Tapi masih ada apa tuh? Ya penjaganya, kita ngomong sama penjaganya dulu. Nah, itu baru kita ngomong sama jin gitu. Jadi begini. Iya, tapi kan kita ngomong sama jin. Mau dijawab bukan kan nih? Iya. Ya, jadi pertanyaannya boleh apa kagak kita berobat sama orang yang bekerja sama dengan jin gitu. Coba jin sama manusia sama apa kagak? Beda lah kita. Enggak, maksudnya dalam hamba-hamba Allah juga. Ya, hamba-hamba Allah sama. Jin. Jin ada yang Islam, ada yang jin ada yang kafir enggak? Ada. Ada yang Islam? Ada. Manusia? Kita sama jin Islam itu minta. Entar dulu. Saya mau. Iya, entar dulu. Saya pengen memberikan satu gambaran dulu. Jin ada yang kafir. Ada yang Islam. Manusia ada yang kafir, ada yang Islam. Sama enggak? Sama. Sama. Berarti kita berobat sama orang Islam boleh enggak? Boleh. Iya. Sama orang Kristen boleh enggak? Boleh. Boleh. Sama dokter itu ya. Tapi seyogianya kalau bisa mah yang lebih aman sama yang Islam. Itu ada catatan sejarah, ya, orang dibohongin ketika berobat sama non muslim. Ya, tapi kalau umpama non muslimnya terpercaya boleh. Nah kalau jin itu kita nggak bisa terpercaya. Kalau sama yang jin kafir, kalau sama yang jin muslim bagaimana? Nah, tadi saya katakan manusia sama jin dalam hal ini sama apa kagak? Sama, ada yang Islam, ada yang enggak. Nah, kalau dia sama jinnya Muslim, dia baik, tidak ada kesyirikan di situ, boleh. Paham? Boleh berobat sama orang
yang bekerja sama sama jin yang muslim gitu. Kalau tidak ada kesyirikan gitu. Tapi yang hemat saya, kalau bisa mah, ini kan bercerita boleh, kalau bisa jangan begitu. Jadi saran saya, kalau bisa jangan, berobat aja sama dokter. Kalau hal-hal ganjil, datang aja berguru, sama guru datang. Kadang kita gak percaya sama guru, ini yang jadi kagak sembuh gitu. Kalau kita yakin sama guru, bismillah, guru baca bismillah, insya Allah kabul. Ya. Nah, kitanya gak percaya sama guru kita, percaya sama yang uno. Ya kagak sembuh-sembuh, kagak percaya gitu. Paham jawaban saya? Nah, kita lanjut lagi nih. Kita lagi bahas di sini wa amal jinni, adapun jin fa huwa, maka dia itu kal adami itu. Jadi jin itu seperti manusia. Ya. Artinya dalam masalah boleh enggaknya jin, ada yang Islam, ada yang kafir, sama. Manusia pun begitu, ada yang Islam, ada yang kafir. Nabinya sama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya sama, ya. Nah, jadi jin, adapun jin maka dia seperti manusia, binaan karena membangun pendapat ala illi munakahatina lahum, halal menikah kita kepada mereka. Jadi ada, emang ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan haram nikah sama jin. Pendapat kedua boleh nikah sama jin. Jadi masalah orang bilang kagak bisa nikah sama jin, bagaimana? Itu keliru. Yang ada permasalahan boleh apa kagak nikah sama jin gitu. Paham? Adapun bisa bertemu, bisa. Cuma masalah boleh apa kagak nikah sama jin, itu ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan haram. Iya, lagi ngapain, masih banyak manusia, kesian tuh janda-janda. Perawan tua, kesian. Yang kedua mengatakan bahwasannya halal sebagaimana di sini. Nah, kemudian tadi bertanya, bagaimana mau nikah sama jin? Melihat aja takut. Nah, ini. Jadi, dia nikah sama jin itu ketika berubah jadi bukan wajah dia. Bukan wajah jin, berubah menjadi wanita cantik, cantik. Bukan cantik, cantik. Jadi cantik banget lah pokoknya. Begitu. Jadi berubahnya dia. Oh, kalah yang di sini, oh, kalah artis, kalah. Cantik banget dia. Bagaimana enggak mau tertarik dia? Begitu. Jadi berubah dia cantik. Kalau ruh aslinya enggak kuat. Iya, enggak bisa kita. Jadi dia berubah. Berubah jadi manusia cantik. Begitu. Paham dah? Nah, gitu. Tapi walau begitu, walau cantik, jangan, tetap jin. Ya, jangan nikah sama manusia aja. Ya, sama manusia aja. Ya, walaupun hitam manusia. Ya, ya, walaupun kulitnya nggak putih manusia, jangan sama jin. Nambah-nambahin urusan gitu ya. Bimatni rohati au matnil asabi au halaqati duburihi
atau menyentuh lingkaran duburnya, ini juga bisa batal. Wahwal manfazul multaki, dia adalah lubang yang ketemu, ya, lubang yang bertemu. Kafamil kaisi, seperti ya kantong, ya itu ada mulutnya, tuh ada mulutnya. La ma la ma fauqahu wa ma tahtahu, tidak apa yang di atasnya dan juga tidak apa yang di bawahnya. Jadi yang ketemu. Bi batnil karohati, dengan apa batalnya? Dengan perut telapak tangan batalnya. Au butunil asabi, atau ya perut ya jari jemari. Perut telapak tangan ini. Ya. Perut jari jemari ini. Ya. Ini perut jari jemari. Perut telapak tangan ini. Ya. Jadi batalnya sama ini. Ya. Kalau ini enggak batal. Kalau enggak pakai ya penghalang. Kalau ada penghalangnya kayak begini, ada kain kita, garuk sampai ledes masih enggak apa-apa, ya. Ini kalau langsung aja gitu. Cuma ledes lah gitu ya. Wahwa, dan dia itu ma yastatiru inda wad'i ahda rahataini, yaitu sesuatu yang tertutup ketika ya meletakkan salah satu dua telapak tangan alal ukhra, atas yang lain. Ma tahamulin yasirin, serta ya menekan yang sedikit. Fi ghairil ibhama, ini pada selain dua jempolnya. Amma huma, adapun dua jempolnya, fayadau, maka ia letakkan batina ihdahuma, dalam salah satu keduanya, ala batinil ukhra, atas dalam yang lain. Fayantakidu, maka batal udu'ul masi dunal malmus mamsusi, tidak ya, maka batal udu' yang nyentuh, tidak yang disentuh. Ya, jadi batalnya Pak, Ibu, perhatiin. Batalnya ini begini. Yang kesentuh dua tangan kita, dua telapak tangan kita. Ya. Nih. Jadi nempel. Kalau jempol sendiri khusus. Giniin. Nih yang nempel ketemu jari sama jari, kita ketika kita pegang kemaluan kita, itu yang batal. Tapi kalau enggak ketemu tadi, enggak ketemu diginiin, berarti apa? Sampingnya. Enggak ketemu nih. Kita pegang enggak batal. Jadi kalau umpama ini kemaluan laki-laki, kita pegang begini enggak batal nih. Jadi kalau megang kemaluan begini enggak batal. Lagi ngapain pegang-pegang begitu? Ibu-ibu ngakak aja tuh. Ini lagi nggambarin ya masalah. Jangan dianggap porno ya. Jadi nggak batal tuh. Ya. Begini. Dulu saya ngaji digambarin sama guru gitu. Enggak batal gitu. Kan masalahnya ngapain pegang gitu gitu. Batal wudu yang nyentuh, yang disentuh enggak batal. Ini kalau sama orang lain gitu ya. Kalau sama diri sendiri ya batal dia. Bikhilafin lamsi, lain halnya dengan lames. Ah, lames nih. Nah, kalau lames ini adalah menyentuh laki sama perempuan yang bukan mahramnya. Jadi ada masun, ada lamsun. Kalau masun ini adalah tentang masalah kemaluan. Paham ini, Pak? Kalau masun masalah kemaluan, nyentuh kemaluan. Kalau lamsun masalah menyentuh laki perempuan yang bukan mahramnya. Paham tuh Pak ya? Bikhilaf ilam, selain hanya lames. Kenapa lamsun?
fa innahu yantaqidu wudu' kullin minal lamisi wal mulmusi. Maka sesungguhnya batal wudu' setiap daripada yang lamis dan yang malmus, yang nyentuh dan yang disentuh. Jadi kalau untuk laki perempuan yang bukan mahramnya itu batal dua-duanya, baik yang nyentuh maupun yang disentuh. Kalau masalah menyentuh kemaluan, yang batal yang nyentuh sepanjang laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kalau perempuan sama laki lain lagi, dia nanti ya masuk kepada lamsun. Ya, nanti besok masih ada pembicaraan ini. Besok walaupun sedikit itu penting. Wallahu a'lam bishawab.